Tukar je tahun baru guys, seperti biasa mesti ada filem yang ditunggu-tunggukan, betul tak? Jom guys tengok top 10 filem paling aku tunggu untuk tahun 2023. Jom. What's up guys, semoga kita semua dapat merealisasikan impian kita yang belum tercapai lagi, amin. Untuk yang tak kenal lagi, aku Topeng Man, aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ni aku akan senaraikan top 10 filem paling aku nantikan untuk tahun 2023. Filem yang aku list ni kan bukanlah dari kedudukan yang paling aku suka, tapi ianya disusun mengikut tarikh filem yang bakal ditayangkan dari awal tahun sehinggalah hujung tahun nanti, okay? Jomlah guys, kita mulakan list top 10 untuk filem paling aku nantikan sepanjang tahun 2023 ni. Jom. Di tangga yang ke-10 iaitu filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Filem ini akan ditayangkan pada 17 bulan Februari 2023. Ant-Man and the Wasp ni kan antara filem superhero yang aku minat jugalah yang nak tengok kan. Kalau korang ada tengok trailer dekat YouTube kan, kali ini dia akan menampilkan Kang the Conqueror yang merupakan villain kuat jugalah kan dalam Marvel kan. Tapi nak tahu juga kan macam mana filem ini memperkenalkan dia nanti. I don't know. Nombor 9 guys, iaitu filem John Wick Chapter 4 yang akan ditayangkan pada 24 bulan 3 2023. Filem ini mestilah aku masukkan juga dalam list top 10 aku kan, sebab filem aksi John Wick ni kan 1 hingga 3 kesemuanya enjoy ditonton dan aksi dia memang nampak realistik. Aku memang suka kan aksi-aksi yang realistik macam ni, mesti gempak nanti yang nombor 4 kan, tak sama pula. Nombor 8 guys, iaitu filem horror Evil Dead Rise. Ianya akan ditayangkan pada 21 bulan 4 2023. Aku sebenarnya kan sukalah remake filem Evil Dead 2013 itu guys. Sebab itulah yang kali ini pun aku masukkan juga dalam list. Lagipun aku memang suka juga filem horror yang gore ni kan. Lagi gore lagi syok pada aku. Hope filem ini pun memang gore kan, seperti filem remake 2013 itu kan. Tengok trailer dia kan macam menjanjikan horror yang mengerikan. Ha, mesti syok nanti kan. Hi everything. Seterusnya guys, iaitu filem The Guardian of Galaxy Volume 3 yang akan ditayangkan pada 5 Mei 2023. Filem The Guardian of Galaxy ni kan setakat ini dari yang pertama hingga yang kedua masih memberikan keseronokan ditonton. So yang ni memang aku nanti-nantikan jugalah kan yang ketiga ni. Lagipun pengarah dia James Gunn kan, mesti sentuhannya ada something yang menarik. Katanya ni last filem The Guardian of Galaxy, tapi tak pastilah kan, kadang-kadang sebagai tarikan je kan. Tak apalah, kita sama-sama tonton nanti, okey? Seterusnya guys, iaitu filem animasi Spider-Man Across the Spider-Verse yang akan ditayangkan pada 2 bulan 6 2023. Aku sangat menyukai animasi Spider-Man yang ini guys. Yang pertama itu kan memang dah gempak lah kan. Semestinya yang ini pun aku nanti-nantikan juga. Aku boleh katakan yang filem ini akan memberikan kreativiti yang tinggi. Tambahan pula ianya disampaikan dalam bentuk animasi. Animasi dia pun bukan cikai-cikai tau, memang menarik lah. What did you say, nigga?
Seterusnya adalah filem superhero iaitu The Flash yang akan ditayangkan pada 16/6/2023. Filem ini sebenarnya aku dah masukkan dalam top 10 filem paling aku tunggu untuk tahun 2022 itu kan. Tapi ditunda ke tahun 2023 pula. Tak sure lah kenapa ditunda kan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kan. Katanya filem ini mungkin setanding dengan The Dark Knight, tapi tinggi sangat bar tu tak mungkin kot. So sama-sama kita tengok nanti, okey, harap tak tunda lagi lah untuk tahun ni kan. Di tangga yang keempat iaitu filem Indiana Jones 5. Filem ini akan ditayangkan pada 30/6/2023 nanti. Tak sangka kan dah masuk filem kelima Indiana Jones ni kan? Pelakon dia pun dah kerepot kan? Anyway, filem Indiana Jones ni kan sebenarnya banyak memberi nostalgia kepada aku. Aku pun membesar dengan filem-filem ini kan? So sebab itulah aku tertunggu-tunggu juga untuk yang terbaru kali ini. Mungkin ada kelainan yang disampaikan walaupun pada hakikatnya pelakon dia dah kerepot kan? Hope filem ini still menghiburkan macam filem-filem dia yang dulu. Seterusnya iaitu filem Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang akan ditayangkan pada 14/7/2023. Filem lakonan Tom Cruise guys, rugilah kalau tak tengok kan. Filem Mission Impossible ni kan biasanya memang menjanjikan aksi yang lumayan, tapi kali ni ada part-part lah pula kan. Mungkin cerita dia panjang kot sebab tu dibagi dua kan. Tak kisahlah, yang penting ianya menghiburkan. Seterusnya iaitu filem Dune Part 2 yang akan ditayangkan pada 3/11/2023. Filem Dune yang pertama kan pada aku merupakan filem sinematik terbaik pada tahun 2021 dan semestinya aku sangat ternanti-nantikan untuk part yang kedua ni. Banyak persoalan-persoalan yang tak terjawab sebelum ini mungkin akan terjawab dekat part 2 nanti kan. Filem setuhan daripada Denis Villeneuve biasanya memang akan memberikan persembahan yang baik dan pengalaman sinematik yang memukau. So memang aku nanti-nantikan untuk part yang kedua ni. Muru bhai. Astagfirullahaladzim. Kenapa dirubah nak? Filem yang terakhir guys iaitu filem Aquaman The Lost Kingdom yang akan ditayangkan pada 25/12/2023. Filem Aquaman yang pertama kan memang aku terhiburlah dengan penyampaian ceritanya. Yang kedua ni kan harap dapatlah mereka mengekalkan momentum ceritanya. Persetan ke lah ada Amber Heard ke tak ada ke, orang nak boikot ke tak, lantak korang lah. Pada aku filem is filem. Ketepikan hal pribadi seseorang, okey? Jangan korang macam katak bawah tempurung pula kan nak boikot sana sini. Orang negara barat ni kan nama je negara dah maju, tapi pemikiran diorang ni sempit juga kan, tak macam negara lain. Hope filem ini menjadi penutup filem yang best lah kan untuk tahun 2023 nanti. So guys, macam mana dengan pilihan top 10 filem yang paling aku tunggu untuk tahun 2023? Korang pula macam mana? Apa filem paling korang nantikan untuk tahun 2023? Share lah pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, okay? Lain orang mungkin lain filem yang dia tunggu kan? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe lah dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur.